Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PBNU, yang saya hormati Rois Am PBNU, seluruh jajaran pengurus PBNU dan pengurus wilayah yang saya hormati, yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati Kanjeng Gusti Mangkunegoro, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi Porseni dan Jalan Sehat yang diadakan di Kota Solo. Kita harapkan dengan Porseni dan Jalan Sehat, seluruh warga Nahdliyin sehat semuanya. Dan juga seluruh warga negara Indonesia sehat semuanya. Dengan kesehatan itulah negara kita akan kuat. Saya mengucapkan selamat menjalankan Jalan Sehat ini nanti. Saya akan ikut dari awal sampai akhir, insya Allah. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.